Assalamualaikum guys. Selamat berjumpa kembali ke channel Escape and Explore. Jadi kali ini kita akan beraktiviti camping di campsite seterusnya, iaitu AA Campsite. Lokasinya terletak di Papar. Kita orang daripada Kota Kinabalu. Papar ni dia lebih kurang dalam 40 km daripada Kota Kinabalu. Jarak perjalanan dalam lebih kurang 50 minit macam tu. Daripada komunikasi kita orang dengan tempat tuan punya campsite ni, dia kata kena berhubung dengan dia lah, sebab dia bukannya jalan, dia tak boleh ikut jalan Waze. Kalau ikut jalan Waze, nanti dia akan bawa ikut jalan lori balak. Jadi kalau communicate dengan dia, dia akan beritahu lah ikut mana, jalan mana, dan jangan ikut simpang mana apa semua tu. Jadi nanti kita akan sertakan nombor untuk dihubungi di dalam description di video. Apa-apa hal, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita dah sampai kat kampung Bolotikon. Selepas kurang dalam setengah jam off-road. Okay guys, akhirnya kami sampai juga ke AA Campsite. So ini dah ada orang yang tengah main bola tampar. So kemah kita dekat sini. Ni kita orang punya spot menghadap sungai. Untuk malam ni kami saja yang tidur dalam kemah. Ramai orang. Tengok kereta-kereta ni semua. Sebab cuti panjang long weekend lepas Bali. Tempatnya bagus lah, okey lah. Macam tenang, cuma jalan masuk dia tu ada rough sikit lah. Kita parking kereta betul-betul kat sebelah campsite. Kita pilih campsite yang ada powerpoint powerpoint dekat sini. So kita akan tarik pergi ke kita punya campsite kat sana. Okay guys, kita mulakan pasang kemah kita. By the way, kali ni kita pakai kemah Village 13 by Nature Hike macam biasalah. Let's go. Dah kita pasang inner layer, boleh nampak kan, terlalu mudah. Okay, kebetulan memang kita set up ni ngam-ngam orientation dia, memang tempat masuk power dekat sini. Kebetulan dah ngam-ngam kira dekat ni. Kalau dekat ujung sana takut tak sampai kabel. Okay lah, alhamdulillah senang. So satu tips untuk nak naikkan dia yang mudah kan, yang hook ni kan, sebelum pasang, buka dulu dia. Buka dulu dia. Sebab bila apa dia terpasang tu, nak bentukkan dia punya frame ni macam susah. So bila kita buka dia senang nak bentuk. So bila kita dah pasang, baru kita pasang baliklah hook ni. Sama juga masa nak turun nanti, sebelum kita rendahkan dia, buka dulu hook ni. Satu ni ataupun mungkin satu sini sebelah sana satu. Jadi dia senang saja nak bengkokkan dia punya arm dia ni. Okay guys, sekarang kita nak pasang outer layer. Kita buat seorang-seorang. Jadi satu cara yang mudah adalah kita campak outer layer tu cross ke sana. Lepas baru kita tarik kiri kanan depan belakang semua. Let's go. Kita orang nak buat bahagian belakang kemah, sebab bahagian depan menghadap sungai sana lah. So mungkin kita akan buka sebelah saja panel.
Kat ni belakang dia ada tingkap. Sini belakang dia ada pintu. So yang pintu ni kita just biarkan tertutup lah kanopi ni. Jadi semua yang ni kita buka. Kita akan letak dua tiang. Campsite dia memang meriah guys. Sekarang ni ada hujan renyai-renyai sikit. Masa mama baru sampai tadi hujan. Sekarang ada hujan balik renyai-renyai. Air sungai ni asalnya jernih, tapi sebabkan hujan tu dah jadi keruh lah. Kami punya campsite ni kira okey lah, strategik. Dia dekat juga dengan washroom, dengan bathroom kat belakang tu. Lepas tu dekat dengan power station. Tu ada juga sinki. Dia punya ground pun flat jugalah. Ada cembukit sikit lah. Oh, ini dia sinki daripada mesin basuh. Okay, petang-petang ni sebab ada budak-budak main badminton. Adalah dia buat gelanggang badminton kat situ. Tadi orang main bola tampar, sekarang main badminton. Tengah-tengah ni dia macam ada kawasan lapang, tapi boleh juga digunakan untuk pasang kemah bila ada camper. So belakang tu ada washroom dengan toilet. Belakang ni nampak macam ada kawasan penempatan orang asal ni. Tak ada rumah-rumah papan. Cantik lah. Somehow dekat AA campsite ni dia macam ada tema Marvel dan tema Transformers. Okay, ini entrance fee lah. Kalau day trip adult RM3, kanak-kanak RM1. Tapi kalau overnight camping adult RM5, kanak-kanak RM3 per night. Kepada sahabat-sahabat yang berminat untuk nak check out campsite ni, boleh hubungi nombor di WhatsApp ni lah. Ada juga disediakan life jacket untuk disewa, untuk digunakan untuk mandi kat sungai-sungai tu. So washroom dengan toilet ada dua lah. Satu belah sini dengan satu lagi dekat kemah kita tu. Sekali tengok observation dekat seluruh campsite ni, dia macam nampak macam perkampungan lah jadi. Sebab dia ramai orang kan. Tengok ada orang main badminton, ada buayan. Rasa rasa harmoni lah. Nampak kat ujung sana tu ada jambatan gantung. Tapi kat bawah tu macam seram lah, air laju. Arus kuat lah. Sebab baru lepas hujan tu. Okay, sini kita ada option actually. Kita boleh sewa hut ataupun pondok, ataupun kita boleh just sewa ground untuk camp, untuk kemah. Okay, saya nak tunjuk sikit macam mana saya pasang kipas . Kipas kat dalam kemah ni. Kipas ni beli dekat Shopee je, lebih kurang dalam harga RM24 macam tu. Tapi dia datang dengan kabel yang tak berapa panjang. Kabel dia lebih kurang dalam 2 meter macam tu. Jadi apa yang kita buat, kabel ni dia sampai sini je. So kita beli extension lah dekat Shopee juga. Extension kita masuk dekat dalam sleeve ni. Kita manage kabel dia lah. Tapi beli extension yang datang sekali dengan Swiss. So kita boleh on off dah. Senang kan, off. So kita sambung ke kita punya power bank. Kekuatan kipas ni kira okey lah, puas hati lah.
Sebab bila kita duduk dekat bawah pun memang boleh rasa dia angin dia sampai ke bawah. Okay, kita punya setup untuk projector pula kan. Macam mana kita pasang kita punya projector screen. Actually saya pakai velcro lah. Beli velcro lekat dekat dinding kemah dengan dekat belakang screen ni. So kita boleh anytime pasang dan tanggalkan. Kita pasang velcro tu dekat sudut-sudut lah, bucu-bucu eh. Okay, dah malam sekarang eh. Bukan malam lah, baru lepas maghrib. Negi je guys. Okay, aktiviti malam tak ada. Orang pun semua dah tidur. So kita tengok movie je lah. Lepas tu kita tidur. Jumpa lagi esok pagi. Good night. Okay, alhamdulillah kita dah spend satu malam kat sini. Kesimpulan dia enjoy campsite ni. Cuma dia ada dekat sini banyak orang karaoke lah. Banyak orang karaoke. Jadi kalau nak cari campsite yang tenang, yang aman-aman, yang dengar bunyi unggas-unggas kat sini kurang sikit. Kat sini dia lebih kepada meriah lah. Lebih kepada meriah. Nak tengok movie ke, nak tengok nak karaoke ke, nak nyanyi ke, tak ada risau bising-bising. So lepas ni kita akan slow-slow packing-packing. Dalam satu tengah hari tu masa untuk check out. So kita akan check out sebelum satu tengah hari lah. Okay, sehingga kita jumpa lagi untuk next video, untuk next campsite. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe.